lagi pinter masa lo pak, sakingnya gak dieksplor. Harus dulu lo pak. Sekarang harus dulu. Saya perlu asisten pak, saya mau pak sambil belajar. Mulek beneran. Gue nang ini. Yang dikasih daun kemangi segala aja, Budisa. Bukan? Salam. Salam. Yo. Oh iya, salam ya. Dan lembut. Terus, ini udah ada kelapanya loh ini. Udah dikasih cabai. Jadi deh. Nah, abis itu kita masukkan ke sini. Mbak minta tisu. Chef Minal Minul. Ini ndoknya gak kurang bu ya? Enggak. Biar panik ya. Janji aku sama omnya Putri. Hah? Omnya Putri. Cari yang berapa kilo gitu. Muara Karang. Muara Karang. Sono. Enak. Hah? Enak. Itu Muara. Udah. Kayaknya bisa. Harus cari yang lebih gede dari ini biar puas. Isinya itu biar tiba-tiba udah ke Muara Angke aja gak bilang. Mana buat lo? Ya tanggung, pasian. Kemana nih cari? Tanggung, ketemu ya sama Putri ya? Enggak. Katanya iya. Dia bilang, kan dia bilang kan aku siapin ikan ya, gue bilang nanti aku mau lihat. Lah kemarin set yang Mbak Ino udah kemari, katanya juga. Iya. Apa juga? Jalannya malam minggu ya.
ya? Iya, pacaran sama Asia Brisa. Oke, okay, sendoknya mana? Amerikan. Masukinnya aja ketahuan kalau emang suka masak, emang masak beneran. Tanjung Minul ya. Ini kebetulan tadi abis nemenin anakku di rumah main game terus masakin. Anakku minta dibuatin sayur bayam, dadar jagung. Terus Mas Adam udah tak siapin makanan mintanya tadi dibuatin sop buntut ae wes, gak repot-repot. Udah abis masak sop buntut tak tinggal merene masak ke rumah belakang nih. Wow. Udang
Windu telur asin. Enak banget itu. Tapi ya mantap kolesterol. Mahal memang, tapi untuk kelas-kelas ekonomi menengah ke bawah enggak nyampe. Udah makan benar gede. Nah, jangan lupa nonton Dapur Cemilu ya, tak ajarin resepnya bagaimana bikin masakan yang endol ya. Nih, ntar jadinya ntar kalau montok kayak begini tuh, nah, ntar dijahit tuh. Bandengnya minta dipijit-pijit ini.